Lions Park ya. Saya mau nunjukin kepada teman-teman, orang-orang community, orang masyarakat atau community yang sering mengadakan piknik bersama. Ini bagus, tempat yang bagus untuk kebersamaan ya. Untuk gereja juga kalau mengadakan piknik atau kebaktian Padang. Spot di sini tempatnya bagus sekali ya. Jadi ada tempat untuk main anak-anak ya. Ada juga WC-nya. Di sini ada WC-nya juga. Terus seberang tuh ada kopi, tempat kau mau beli kopi. Ada kopi tuh. Tuh di situ kopi. Tempat jual kopi, kau mau beli kopi. Ya. Dari sini Lions Park ini kalau dari stasiun Woi Woi mau kemari bisa juga jalan kaki karena nggak jauh. Hanya dari Woi Woi ini ada nih, saya kasih lihat. Ya, jadi kalau dari stasiun Woi Woi jalan kemari 1,2 km jalannya, tapi jalannya enak kayak jalan begini. Gampang. Ya. Atau kalau misal dari stasiun malas jalan kaki bisa juga naik bus. Naik bus dari stasiun Woi Woi, naik bus nomor 64 pasti bisa turun kemari. Naik bus nomor 64 turun kemari. Kalau nggak mau jalan, kalau jalan kaki mesti jalanin lewatin jalan yang kita dekat fish and chip shop. Nah, di sini juga ada tuh. Kalau nggak mau ada banyak picnic table, sepanjang di bawah pohon-pohon ada picnic table. Dan juga kalau hujan bisa berteduh. Ada tempat buat teduh tuh. Di situ ada teduhnya, ada saungnya, ada pegolanya. Ya. Dan kalau mau mancing juga ada tempat pembersihan dan juga bisa barbeque. Ada barbeque. Nih. Bangkunya ini, bangku ini tuh satu bangku. Mungkin kalau yang langsing-langsing kali ya, yang kurus-kurus, satu bangku panjang ini bisa 5 orang. Kalau yang kurus, yang sedang size yang satu bangku mungkin bisa muat 5 orang. Jadi ada berapa meja? Ada 3 meja, ada 6 meja. Ada 6 meja dengan 1, 2. Dengan ada berapa meja? Ada 6 meja dengan 2 bench. 2 bangku panjang setiap meja. Jadi berarti ada 12 bangku panjang. Ya cukup ya, kalau hujan bisa kemari ya. Dan juga untuk barbeque, bisa barbeque. Ini Lions Park, namanya Lions Park. Dan di sini tempat bersihkan ikan, kalau dapat ikan mancing bersihkan ikan. Dan juga bisa masak tuh, barbeque. Tempat untuk barbeque. Ya, Lions Park ini nggak jauh ya, hanya dari Sydney ke Lions Park itu di Woi Woi, ini di Woi Woi. Hanya naik kereta api dari Central ke Woi Woi cuma 1 jam 15 menit. Ya, jadi main-main di Lions Park juga boleh. Ini very high recommended then. Ya, dan kalau sesudah ini kau mau jalan-jalan sepanjang jalan ini, ya kalau ini jalan ini diterusin bisa sampai ke tempat kami tinggal di Oldfield. Jadi kami dari Oldfield selalu jalan kemari tiap pagi dan juga tuh itu WC-nya tuh. Ada WC. Kalau musim dingin. Itu WC banget, WC-nya bersih. Itu di bawah bangku masih ada picnic table. Ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau mau gathering, masyarakat community mau gathering, bisa kemari piknik. Dan banyak sekali atraksi di sepanjang Woi Woi ya. Bisa ke Etalong Beach, bisa ke Yumaina. Banyak, naik bus aja, ada bus. Dan juga
di Fisherman Wharf jam 3, setiap hari jam 3 sore bisa kasih makan pelikan. Terima kasih banyak sudah menonton YouTube ini, kiranya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, kasih like and subscribe, dan tekan tombol loncengnya.